4 Ramalan Jayabaya Paling Mengejutkan. Jayabaya merupakan Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai tahun 1157. Jayabaya dikenal atas ramalan-ramalannya yang terkenal tersirat namun akurat di masa sekarang. Beberapa kali dirinya membuat ramalan terkait masa depan Indonesia yang ternyata sudah mulai terbukti kebenarannya. 1. Jawa akan terbelah. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah Pulau Jawa akan terbelah untuk kali kedua. Ramalan itu dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Ramalan tersebut menyatakan, jika Gunung Slamet meletus, maka Pulau Jawa akan menciptakan parit yang menyatukan pantai utara dan selatan Jawa. Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Meski demikian, sampai saat ini mitos tersebut belum dapat dibuktikan secara nyata. 2. Keberadaan kendaraan. Jayabaya juga memprediksi bahwa manusia tidak akan berjalan lagi di masa mendatang. Dan kenyataannya, manusia memang hampir tidak lagi perlu berjalan jika tidak diperlukan. Dalam ramalannya itu, Jayabaya menyebutkan akan ada kereta berjalan tanpa kuda, mobil, kereta api atau tanah Jawa berkalung besi yaitu rel kereta api, serta perahu terbang di atas angkasa, pesawat terbang, pesawat luar angkasa. 3. Perilaku menyimpang umat manusia. Selain itu, ramalan lain yang cukup populer adalah terkait dengan penyimpangan perilaku manusia di masa mendatang. Secara tersirat, dirinya mengatakan akan ada banyak perawan tua. Selain banyak perawan tua, juga banyak wanita yang kawin usia tua dan juga janda hamil. Dia juga berujar agama banyak ditentang, rasa kemanusiaan makin hilang, laki-laki merendahkan derajatnya sendiri, dan bumi semakin menyusut, dunia semakin tak ada batasan ruang dan waktu berkat teknologi modern seperti transportasi dan komunikasi. 4. Bencana alam. Ramalan terakhir yang populer adalah mengenai bencana alam yang akan menimpa masyarakat Indonesia di masa mendatang. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa, Jayabaya berujar, banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi atau kebanjiran, hingga tidak ada curah hujan sama sekali atau kekeringan. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari.